ada apa? Kebon, sambal, ini sop ayam, terong, cabai sama perkedel. Makasih ya Rotua buat apa namanya, buat makanannya, sayurannya tuh, terus ada apa kentang di situ tuh. Ini makanan si Daniel nih, babi apa pork belly sama itu dia udah suka kayak gitu aja. Ini ada emping buat temannya soto, terus sambal terong, sambal, terus rebung sama perkedel nih dipakai punya murot wah. Tuh. Pork belly. Pork sama cauliflower. Terus ini soto sama pecok terong. Rebon. Rebon. Sama emping sama kerupuk mie. Tuh. Pesta kita hari ini enak kali mamiku yang masak. Lagi. Sepanjang jalan kenangan. Itu ada perahu sono ya? Dalam kan? Dalam tuh. Jadi berarti melompat dari situ kali orang-orang. Iya, jadi ada orang, jadi kalau mau berenang nunggu ininya naik dulu gitu. Jadi nanti airnya sampai ke sono-sono itu naik. Jadi aman gitu. Soalnya kalau ini cuma lumpur-lumpur doang ini. Jadi ini kalau mau berenang pun bisa dari sini daripada lompat-lompat nanti ke bawah gitu. Enak memang bisa juga. Kami belum pernah nyoba di sini sih. Tapi Daniel bilang iya mau nanti kapan-kapan. Pokoknya yang penting ada air. Ada yang deket kan lagi kan. Kalau ke pantai itu kan agak 30 menit lagi gitu. Pacar itu perahu buat apa, Je? What's that boat for? Je, what is that the apa money tuh? Point. Electricity generating station. Oh, itu generating apa? Listrik. Yang mana? Yeah. Tenaga listrik. Ya. Yeah. Ya gitulah ceritanya. Ada duri-duri halus. Iya, ada duri-duri halus. Ini bunganya. Tuh. Yang diambil ini yang enggak berbunga. Oh, ini ya yang. Jadi ya. di inilah nanti direbus di air gitu. Oh. Jadi mengental dia dikasih sagu. Oh, iya? Itulah sayur sehari-hariannya orang Nepal. Oh, jadi ada juga di sini. Iya. Jadi dia kalau ngambil bambu dijepitin. Jadi gitu. Kalau dipegang gini gatel. Gatel, ada gatelnya, duri halusnya. Apa gimana sih? Ada duri halusnya. Gatel. Iya, kayak gimana perasaan kayak ada yang nyepit mami gitu, kayak ada yang jepit gitu ya? Iya. Kalau dipegang? Enggak, ada duri halusnya. Uh-uh. Iya, tahu mami nih. Ucok? Mobil mau keluar lagi. Iya. Nah, kalau yang ini, JJ, where is the blueberry? Blackberry. It's October now. Iya, where is the plants? Is that not here? There. Kalau yang ini nanti jadi buah. Buah yang kita bikin jus itu. Inilah dia. Ada yang liar-liar. And we make jam, blackberry jam. Atau bikin apa sih nama selek. Remember Daniel, Joseph and Daniel would pick buckets and that like. Nanti bulan what is it? October? Yes, early October. October nanti berubah kan banyak. Kami suka nonton YouTube. Ini apa cooking Nepal. Nepal pilek. Gitu. Ini makanan sehari-hari. Benar kayak gini, mirip. Iya. Orang ada bunga-bunganya tuh. Jadi bunganya enggak suka diambil, daunnya doang. Oh, gitu. Iya ya. Berarti bukan cuma di Nepal semak doang. Juga, Iya, memang ini semak-semak. Mereka itu bukannya ditanam, memang ngambil dari semak-semak. Iya. Jadi yang liar-liar gitu diambil. Iya ya. Lucu ya. Itu mami ini dicampurlah tepung jagung ya. Nah, udah di ini lama dimasak putar-putar sama dia itu. Iya. Nanti bikinlah tepung jagung, paling kasih garam, udah itu pakai sagu. Ke ya. Ini orang itu kan makan banyak apa kan rasanya dari jagung. Enggak gatel itu tepungnya. Makan. Pokoknya kan gatel. Iya, jadi ngambillah kayu apa bambu. Itu lagi gitu. Oh, lots of people working here. Oh, banyak orang kerja sini juga kan, misalnya kerjanya di sono, naik ferry dia. Kan tinggal bawa mobilnya tuh. Ini nih ngantri semua nih mau masuk ferry nih. Iya. Tuh.
Baru ini pertama gue lihat nih kayak gini. Tuh banyak mobil dan cok. Itu mobil ferry mau turun tuh. Sono. Oh iya, mobil juga dia. Mm-mm. Jadi dari sono seberang ke sini, dari sini ke seberang ke sono gitu. Mundur dia, ambil mundur. Khusus penyeberangan ya. Tuh. Heeh. Danny, look at that. They're coming. Yeah, I've already seen them. Tuh. Ih, okay, ya. Gitu ya. Mobil kayaknya. Canggih ya. Ya nggak sampai 20. Tuh udah siap-siap tuh turun ya. Gitu. Hah? Nggak sampai 20. Iya, katanya 20 maksimum jadi apa mobil masuk. Mobil-mobil ini kan mau ngantri semua nih, mau naik. Jadi yang punya di atas. Nyebrang. Hah? Yang punya di atas tuh. Yang punya di atas, iya. Gimana cara masuk? Ah, emang ada itunya kali ya, Cok ya? Ada jalan ya, Cok? Jalannya di dalam mobil juga, Ben. Hah? Ngapain turun? Orang dekat doang kok. Kalau itu bisa tugas ya. Maksud gue, masuknya kemana itu? Ini di sebelah situ. Yang tadi ibu-ibu yang umur 90 itu ternyata dia duduk tuh. Di yang dorongannya itu. Jadi dorongannya itu bisa untuk duduk juga gitu. Oh begitu. Jadi mobil-mobil lah keluar dari ferry. Kayak di ini juga ya. Di pulau apa? Di pelabuhan Tanjung Priuk. Kalau di sana nggak seperti ini kapal. Ini kan terbuka. Orang ini gimana lah mobilnya ya? Dan ini lagi memandang orang. Oh, itu ada but-but kecil juga tuh. Busnya mampet, nggak bisa jalan, nggak bisa keluar. But how do you solve the problem then? Maksudnya gimana cara mengatasinya? Soalnya kalau mobil masih bisa didorong ya? Kalau mungkin di belakang banyak muatannya, diambil dulu yang dari belakang itu. Ini soalnya mobil nggak bisa masuk, Cok. Mobil ini yang ngantri-ngantri ini nggak bisa masuk. Iya. Nungguin bus itu kayak ketutup jalannya kan? Orang ini yang kasihan. Tadinya, taunya bus itu. Mother, this is a tourist attraction in Ireland. Apa, Cok? Langsung gas. Inilah pendapat dari Profesor Dokter. Tuh, baru. Nah, tuh selamatlah. Akhirnya bisa jalan juga. Iya benar, Cok. Lu benar. Diapain sih tadi, Cok? Dia agak naik dikit. He should stop and check his bus for damage. Kali aja ada kerusakan ya, kena bawahnya itu apa tuh namanya? Di mesinnya. Pasti deh kayaknya mungkin ada kena bumpernya apa. Tapi ini bus wisata kayaknya tuh. Bus wisata memang banyak itu apa orang. Iya. Tuh. Iya. Ada it's full of people. Iya, full of people. Banyak orang dalam nah tuh. Tuh apa namanya tuh? Yang naik sepeda. Nanti naik tuh yang mau nunggu-nunggu di atas. Bisa ya, hah? Sepeda. Sepeda boleh. Coba berapa lu hitung mobil, Cok? 1. Maybe go, Cok. 2. Oh, gini aja, Cok. Lu sama JJ naik itu nanti kita ketemunya di seberang, yuk. Iya, kemana dia? Iya. Ask lu, Cok, can you drive a boat? Lu bisa ngendarain tuh, naik lagi tuh, naik lagi tuh dia. Jalan berarti jalan dia ya. Takut nanti kena lagi masalah kan? Nyangkut itunya rodanya atau apanya. Oh gitu, 1 ya. 2. Jadi mungkin nanti kalau ini nyampe ono jadi ono depannya nan. Iya benar. Ini belakangnya ekornya ya. Iya, jadi ini apa muka belakang sama. Nanti gas Ucok, is Ireland very different to what he thought it would be like. Cok, gimana menurut pendapat lu katanya? Sebelum lu datang ke sini lu ngebayanginnya apa gitu? Terus lain apa enggak? Apa sama seperti yang lu bayangkan? Jawablah dengan tepat dan jelas. Dengan jujur. Dengan jujur. Bukan. Oh, aku tahu jawabannya, Mem. Yang aku kirain begitu ternyata gini ya. Ya, Cok. Gini aja. Iya, memang. Hah?
Apa tuh? Indonesia belum ada kayak gitu. Oh, wisata itu keren ya. Itu, wisata itu. Itu keren ya. Iya. Apa kacanya gelap, terus AC-nya mobil ada gitu. Mobil wisata itu. Iyalah, udah pasti mobil wisata itu. Tuh, udah ada berapa, Cok? Jawabannya adalah, Cok, dari depan sama belakang sama. Iya. Tuh, itu yang depan juga ada juga turunannya tuh. Jadi nanti dia ke seberang, nanti mobil keluarnya dari sana, Mem. Logikanya. Bukan masa, dari sini. Logikanya lah, masa masa bisa mobil muter di situ? Tuh, traktor masuk juga. Tuh. Makanya. Ini memang singkat, apa enak gitu, jadi bisa orang hemat waktu gitu kan, daripada makan waktu apa dalam perjalanan darat 1,5 jam, ya mendingan ini cuma 10 menit ke sono, tapi ya bayar juga, cuman kan bensin juga kan. Ayo, cuma pengen lihat ini muter gak nih, Mem, menurut Mami mobilnya, ferinya. Kalau gue bilang terus aja dia, Mem. Wih, truknya. Kalau bilang Mami mah ono depannya nanti. That's a lot of weight going on there, telling Chuck. Itu berat itu? Hah? Berat lah. Chuck, mau gue kasih foto nih. Oh, masuk juga itu, Mem. Gue mah takutnya tenggelam aja loh. Kalau berat, Chuck. Daniel, very heavy. So happy. Kalau padahal nggak ada ini ya, kayaknya orangnya. Iya. Berarti udah ada 20, Mem, mobil. Oh, ibu itu juga melihat-lihat dengan asiknya tuh. Gua kira dia naik. Itu ibu yang tadi tuh cuman buat lihat-lihat aja gitu. Ingat yang ibu-ibu tua itu yang jalan? Udah mau masuk katanya, udah mau berangkat. Oh, Jay, take photo of me, Jay. Kalah. Opung lagi main dart. Namanya ini dart. Semuanya keluar jalur. Gimana sih si Opung ini? Yang bener dong, Pung, ngajarin Pak Opungnya. Ayo. Nih. Opung lagi. Ayo latihan, Pung. Yang bener dong. Lagi. Kumaha damang. Itu si papi lagi, papinya Benetta rajin banget ya. Ayo. Harus kesinian dikit. Wah. Hah? Dari sini. Oh, ini batasnya katanya. Dari sinilah. Nah, ayo. Ini opungnya Benetta lagi. Lagi berlatih untuk Olimpiade. Keluar semua. Ya makanya kelihatannya mudah, padahal konsentrasi lah. Oh. Ah, gimana sih? Concentration have to be perfect. Oh. Ah. Gimana hasilnya, Cok? Sorry, Cok. Daniel, more, how's more. The result? Empat. Empat. What do you mean empat? You got four. Oh, he got four. Opung jago sekali, Opung Benetta itu. Oh. Oh. Ayo. Semua masuk. Masuk. Wow. Bagaimana ceritanya? How do you think, Dan? What do you think? Opung Benetta nih, yang ini yang mau mengalahkan Bapak Benetta sama apa hupunya. Ayo, Kak, ayo Bu Lince, kamu bisa. Ayo. Konsentrasi. Ayo. Gimana? Ayo, demi euro, ayo. 20. 31. Berapa? 31. Bisa-bisa Mami menang nih. Siapa dulu dong? Nah, tuh. Berapa, Dan? Ini ya, pertandingan antara 3 generasi. 3 generasi nih kan? 44. 44, Mem.
Siapa lebih tinggi? Danilah. Siapa? Danilah. Ya udah pasti dia lah orang dia gitu. Cuman Dan, why don't you give them chance? Because they only beginner, so give them one more time. So, okay. Karena kalian pemula, jadi buat Bapak Beneta maupun Bonita dua kali lah gitu. Dia sekali gitu, ya kan? Ya tuh pasti menang lah kami. Enggak apa-apa. Mami minum dulu sana, Mami. Minum dulu. Maksudnya minum apa? Minum jamu kuah, jamu. Jamu apa? Nilai Mami dari pada. Wah, Bapak Beneta nih mau curang apa gimana sih? Enggak, udah tahu lah. Tapi yang tanya lebih banyak Mami. Jangan gitu dong. Ayo. Ayo. Kelihatannya nyampe ya, padahal enggak gitu kan? Iya. Gemes gitu deh kayaknya. Gemes deh kalau enggak ini. Oh, tuh. Wuh. Very good job. Bagus. Oh. Udah konsentrasi, keluar jalur. Oh, bagus, bagus. Iya, oh angin sih, angin. Angin. Nyalain angin lah kita. Nah, Ah, berapa? Opung sekali lagi baru selesai, Bung. 28. Jadi udah, pemenangnya adalah Bapak Beneta. Bapak Beneta, selamat untuk kemenangan ini. Ya, mau lagi latihan aja latihan. Lagi? Lagi? Daniel bilang lagi enggak? Ayo. Oh, berdua aja, berdua. Wah, ini pertandingan dahsyat nih. Antara tulang dan bere. Ayo. Ini pertandingan ini Mim seru nih, Mem ya. 15, 20. Jangan sampai kalah tulang. Tulangnya si Daniel. 19. Hmm? Kenapa? What's wrong? What happened? So 3 times 19 plus plus 9. So 3 times 19. Oh, ini punya siapa? Is that her? Is that yours? Yeah. Oh, ini kan ada kesini cok, jadi dia dapat triple. All dapet these are triple. Tiga kali skornya dari sini. Berarti ini berapa? 19 kali 3. Gitu loh. Kalau dapat di sini. 38 57. 57. Gitu. Jadi ceritanya siapa sekarang siapa? Ya, tengolo. Mau teh manis, Mem? Oh, diambil cemilan semuanya, keluarin. Duh. Mau kopi? Kopi? Mau kopi apa? Cappuccino? Ya. Loh. What? Kenapa? Oh, nyelip di situ ya. Bikin jarak jauh, bisa enggak? Eh. Tadi kan di sini, sekarang agak jauh lagi dong. Kan udah profesional. Water. Ya, water. Minum. Agak jauh. Ya, Daniel. Huh? We make more further. Okay. Ya. Ayo, latihan. Kayaknya lebih jauh lebih bagus kayaknya deh, Cok. Oh, lebih sulit ya ternyata ya. Tuh. Ayo, Bapak Beneta, kamu bisa. Oh. Unlucky. Gak apa-apa. Namanya juga belajar. Oh. Proses pembelajaran. Ayo. Hari ini hari Sabtu, hari terakhir nyokap di sini, lagi masak. Oh, bukan hari terakhir Mem ya. Besok udah berangkat. Sementara yang JJ, Melissa sama Dona lagi di balik itu lagi nonton pertandingan penting rugby antara Irlandia lawan Papua Nugini. Gitu loh ceritanya. Ada cake dari Yanti sama nasi biryani dari si Yanti.
teman kemarin datang bawa ini nasi kebuli sama cake. Taruh di kulkas atau? Ya, balik. Nah, kan gampang. Ya, bapaknya Benetan nih lagi kerja bakti. Wah, gitu doang. Paling satu menit jadi. Orang kumpulnya. Iya, udah. Ntar dikumpulin di sini, Mem. Di bak ini. Lagi menginspeksi juga. Ayo, Bu. Bagaimana menurut Opung? Iya, gampang kan? Orang rumputnya langsung menit gini, satu menit jadi. Sana, Cok. Kan di samping rumah kita biasanya sih ada dari selainnya apa ya namanya city council gitu suka sini juga potong lah sorong udah pengertian ada orang disuruh langsung mau ke tapi ya wajar lah kan ini kan lain ini moto gini kan takut ya, bukan, apa kakinya kena salahnya langsung nimbrung gitu. Bapak Beneta sedang bekerja bakti. Ini di samping rumah, jadi rumputnya kita potongin. Dulu kami punya yang traktor lawnmower itu, yang besar itu. Cuman pas pindah rumah ke sini kita nggak perlu lagi, karena rumputnya halaman pun cuma saotik loh. Ada helikopter tuh, Mem. Ayo, hai. Ayo, Pung. Pungnya Beneta. Ini hari kedua perlombaan ya, antar RT. Mana sih, jago tapi. Gagal. Ayo. Oh. Ten. Sepuluh. Oh.
Gimana sih? 10. Bapak, Bapak Benita lagi. Lupa tiga. Hah? Tolu gagal. Ya, jadi. Wow. 23. Yeah. Do you want me do it as well, Daniel? What? Yeah, why not? But you need to take video, yeah? Continued. Ready? Daniel. Siapa juga gitu si kotot kenapa I can't see. Silau memang ya, silau. Tapi kalau lihat ke sana, tapi kan kayak pakai kacamata itu sih. Kurang panasnya kalau siram. Iya, luap panas itu berkurang karena air. Makanya kalau Jakarta kan jalannya kayak gini, siram itu. What does it say? Expire when? Expire 24 June. It's grand. Tapi enggak juga sih saya ini kan di Brooklyn. Iya. Ini enggak basi, Cok. Yeah, where did you buy it? Huh? Chinese shop. We bought in the Chinese shop, yeah. Yeah. Well, I bought it a month ago, I think. I forgot about it. Enggak bakal beli lagi lah kayak gini, enggak tahu kayak. Ada juga. Hai. Belum Dani, ada masalah ya? Hah? Ada masalah begitu ya? Siapa? Dani. Ask him Nancy if he wants to go to Kilkee Monday evening. Daniel, would you like to go to Kilkee? Huh? Monday evening? Hah? Oh, kenapa nak? Karena itu dia apa? Hah? Monday. Di Indonesia jam berapa? Indonesia jam 10 malam. Jadi jam 4. Jadi 10 malam. Jam 10. Amerika jam pagi. Jam 2 sore, jam 2 pagi. Sama jam 4. Mana? Di Amerika. Jam 10 pagi di sana. 10 pagi. Di Indonesia di sini jam 4. Di Indonesia jam 10 malam. Lagi ke Haita jam 10 pagi. Pagi. Tapi kita kalau waktu kita enggak kebentur kita mau. Hah? Enggak kebentur kita mau.
Nih, ngomongin soal benjolan. Jadi sebenarnya keturunan dari papi gitu, ya Mem ya? Coba deh. Apa? Ibu kan udah berpengaruh. Iya, kok bisa ini gitu. Iya. Jadi si Daniel punya, ada. Coba Daniel, ada. Daniel, gak kuliah. Can you show? Masa kalian gak tahu? Gak tahu. Nah, tuh. Tuh, nih. Tuh, dia ada itu. Ah, oh iya benar tuh ya. Si Joseph juga ada kuliah. Si Ucok ada ya? Ada. Joseph ada, berarti laki-laki, keturunan dari laki-lakinya. Papi gitu dulu. Papi. Si Ucok. Oh, berarti enggak apa-apa lah itu, bukan apa-apa maksudnya. Iya, makanya. Ayah Lanina soalnya. Enggak mengganggu, Cok. Lu enggak ngerasa sakit enggak? Enggak. Dari lahir dia yang begitu. Makanya. Ini kita lagi di yeah. Can I get the apple crumble? Just one, please. Yeah. Yeah, can I get a coffee? Yeah. Yeah, terus gimana tadi ceritanya? Thanks. Udah gitu. Hah? Kita kan mau di video ini. Nah, tuh. Ini kita lagi di mana? Ah, dibungkus aja kopinya. Dibungkus. Wih. Kita kan lama sih. Iya. Film Korea. Udah itu sih lanjut kan? Iya, ayo. Lanjut. Enggak mau foto dulu nih. Iya, terus gimana tadi? Iya. Chelsea itu Cok, dia kan penggemar Chelsea, tapi yang ke tempat si Chelsea si Joseph. Da, Joe. Why are you recording? This is for you. This was meant to be for them, but can you tell them that? Because Dad katanya said ini, they can't take it on the flight. Oh, so katanya ini untuk it. Sebenarnya untuk opung sama ini bisa buat can they bring this no. to the Indonesia to no, the they can't. Indonesia? They've got stopped that on security because she. Oh really? Yeah. Oh. What's this got to do with London? What do you mean? Semua. Gak boleh katanya karena kaca. No, but if you put into the suitcase. Huh? If you put in the suitcase, this one. Ah no, it gets like made got stopped. Yeah. That's hand luggage you can put into. Oh yeah, suitcase. Yeah, your grandson. Jadi katanya gini kalau. Huh? What do you mean, Daniel? Can you take it out? Wait, no. God. Oh, no. Modi. Tell him that's a fridge magnet. This one. Pulit katanya, cabut biar dia mau. Ayo. Oh, London bus. Terima kasih. Itu tepung nggak? Nggak, maksudnya, but Joe, if they put it into the suitcase. Makasih Joe. I thought you brought me, the big one. That's why I wonder. If this is okay. Because it won't be crack in the. Oh, tuh ada benda nak? Hah? Ya hiasan no, aja from the zoo. Dari ini ya, bagus, dari sih. Kebun binatang di London habisnya dibawa inilah Joe salju iya salju mau dibawa taruh di koper berarti kiraan si Joseph nggak takut nggak bisa makanya dibeliin ini sama yang lebih itu ya sama Sucok tadi apa dikasih cok kulkas itu kulkas kunci nggak bisa itu mendingan ini nggak apa-apa aja semua taruh di mana ya itu bisa nggak tas gua apa jangan nggak boleh katanya kalau untuk di tas tangan nggak boleh bawa kaca Jo let explain to us both us Joseph. So
They cannot bring this on the hand luggage, am I right? No, it has to go in the suitcase that goes underneath the plane. Yeah. Wallet. Huh? Or? It has to go underneath the plane. No, just say to the like, suitcases. In the big suitcase, man. Ya nggak boleh, harus coba taruh di koper kayak gini ya, diselipin aja orang kecil. Dan, do you think that doll is a bit weird, isn't it really? Oh, buat terima kasih. Nggak apa-apa, siapa tahu dia mau mengatakan terima kasih Oppo. Yeah, but you're allowed also to say something, so I will translate it to Opung back, okay? Yeah, nggak apa-apa mem. Ayo, Opung will begin the speech. Opung mau ngomong, ayo Opung, biar aku translatein. Nanti I will. Oh yeah. Oh no, it's just we just talking like only talking. Siapa tahu dia misalkan dulu, siapa tahu dia ada niat tahun depan atau 2 tahun lagi ke sono gitu atau gimana. Oh iya, mudah-mudahan. Nah, perkataan dia sendiri aja. Ngantuk. Lagi ngobrol ngantuk. Satu beer and non-alcoholic. Kami Opung, Joseph, yeah. And Daniel. Opung sama Tulang, terima kasih kita bisa bertemu. Opung sama Tulang datang ke Jakarta. Kalian baik-baik, Opung lihat gimana? Ngantuk lah. Iya. Makanya. Jeje. Dok metu. Yongan. Enggak apa-apa. Ah, baik. Oke. Okay. Apa? Oh, sorry ya. Enggak, biar Mami dulu ngomong sama saya baru lu translate gitu. Iya, kami senang berterima bertemu dengan kalian semua. Opung feel so delighted. Macam aja ini. Apa? Opung feel so delighted and so grateful we could be here, you know, with Huchok as well. So feeling so happy and delighted to see the grandchildren and her daughter and JJ, your dad. Your dad. Not dad. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses kalian berdua. Hopefully you're gonna be very successful in your future with whatever you study, whatever you're going through. Okay? Ya sama JJ juga kami terima kasih bisa sampai datang ke Irlandia. For JJ, she feel very thankful that she could be here because of all of us doing this work together. Okay. And yeah. Yeah. And it speaks for you to open and to just say good luck with that. What you know? Siapa tahu tadi mau ngomong? Can you speak? But you want to say something? Yeah, oh, yeah, it's great seeing you. Hope to see you again in the future. It was very, very fun. Because I hadn't seen him in a long time. Yeah. Daniel bilang sangat bersyukur juga bisa lihat Opung lagi datang ke sini ya, Daniel ya. So hopefully katanya mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Selamat sore. Saya mau main foto je. Boleh. Selamat sore. Yeah. Saya mau main bola. Yeah. I just that's the Indonesian. What else do say something. I'm trying to think in Indonesian. No, English. We'll try and visit Indonesia again. Maybe. Dia bilang nanti berusaha mau mengunjungi Indonesia, mengunjungi Opung lagi katanya. Cause we haven't been what 6 years. Iya, 6 tahun ya cuy ya. 6 tahun ya. Semenjak kita ke sana terakhir 2017 kan. 5 tahun. We're due a visit. Hah? We are due a visit. Iya. Yeah. Due to visit. We are due a visit. Oh iya. Yeah. Due to visit ya. Tapi kan si Uci, dia kan mau ke universitas.
You are going to university. Yeah, so. My holidays are longer, so I'll be able to. Yeah. Maybe still the same. In secondary school, you have longer. No, college is much longer. Is it? Jadi katanya kalau universitas jadi malah lebih lama liburnya, jadi mungkin lebih ada peluang gitu kalau memang mau ke sana gitu. At any time, isn't it? Like not doesn't have to be summer. Not does. Has to be summer. It could be summer or else winter. Really, the bigger holidays. Yeah. Take photo ya, Jay. Also, yeah. Udah, gitu kan? Lem, hari terakhir, ke Opung. Such a happy smiling face. Mau Opung last going to the back home, meet up family and everyone. Okay. And go. We need to itu ya, doa ya. Say a prayer. Doa small bit. Mami lah. Biar now, apa pilek Opung kan has a bit siapa? Cold flu a bit yeah. Opung kali ada itu siapa no. Huh? Say a prayer siapa for them for safe journey okay yeah here tutut Jj yang berdoa Jj you have to say prayer yeah you say prayer kumpul dulu ayo setis cok ayo cheese Joseph. Okay. Smile. Said prayer not in the Father. I am in the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for everything that we gave us to us, and we say thank of whatever you make this happen. So we feel feeling very grateful of what you have done to all of us here. Please save their journey and on the way back to Indonesia to Jakarta. All the journey on the transit time until they arrive in airport and back to the family back there. And please God makes our plan for meet up again soon so it happen and it's all will be on your time, not in our time. So in Bahasa no give it back to you. Yeah. Terima kasih Tuhan telah memberikan berkat yang berlimpah pada kami. Sehingga segala rencana yang kami rencanakan sudah terjadi. Itu semua berkat Tuhan dan kami bersyukur karena inilah nilai dari sebuah kekeluargaan. Baik buruknya sudah kami berikan kepadamu Tuhan, tapi semuanya itu adalah pembelajaran. Semoga kami semua, masing-masing kami dapat belajar dari semua hikmah ini. Berikan umur panjang, rezeki dan kesuksesan dalam hidup kami semua, baik untuk Bapak Beneta, untuk Opung, untuk keluarga Colin di sini. Semoga anak-anak pun bisa menjadi anak yang sukses dan kami orang tua sebagai orang tua bisa memberikan keperluan yang diperlukan dan untuk apa yang engkau inginkan sebagai kami orang tua kepada anak. Kami bersyukur Opung sebagai orang tua telah memberikan semua yang terbaik buat kami, anak-anak kami. Dan kami percaya orang tua JJ juga seperti itu. Terima kasih Tuhan kau telah berikan semuanya pada kami. Untuk keluarga di Jakarta juga semoga diberikan kehikmatan, kesuksesan dan kebahagiaan untuk dalam berumah tangga dan membina sampai kelak akhir hayatnya. Untuk Opung semoga sehat-sehat selalu dan Opungnya Beneta semoga sehat-sehat selalu dan selalu bersyukur dan melihat kami anak-anaknya berbahagia dan suka dukanya akan dijadikan pembelajaran dan memberikan kekuatan juga kebahagiaan dan sebagaimana layaknya manusia tidak ada yang sempurna tapi kami bersyukur semua itu telah dijalankan olehmu Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Tuhanku. Itulah semua kami kembalikan kepadamu dan untuk itu kami mengucap syukur dan selamatkanlah perjalanan kami ini, perjalanan mereka dan selamatkan juga perjalanan kami ke Dublin Airport. Semoga tidak ada halangan dan untuk check in dan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Ya, hug it again. Hug tulang. Yeah. Sampai ketemu ya. And hug opung. Daniel hug tulang. Hug tulang and Joseph hug opung ke. Okay, dah. Okay. Ya. Sekarang jam berapa nak? Sekarang jam 10. Baru jam 10. 11, jam 11. Ini di Dublin Air. Chuck has never seen so many bules in his life. Katanya lu belum pernah melihat banyaknya bule di sini. Di sana? Di mana? Di Plaza Senayan. Plaza Senayan. In Plaza Senayan. Oh, penuh ya? And only heard the news, and then now I know there's so many, so packed, isn't it? Hello. Mother, hello. Ini toksis sih mana sih? Hello. Tapi toksis berguna itu nanti buat 17-an. Di sini lagi di bandara Dublin yang lagi dublek. Kalau lu kurang ganjelan, lu ambil kertas aja ganjel sini. Oh gitu ya? Biar lu ada ganjelan, ganjelnya di sini. Oh ganjel-ganjel. Oh gitu. Kayaknya nggak ada deh, rumah cuma tujuh orang. Iya, kalau udah ngerti kan, jadinya pokoknya kalau pakai kursi roda di utamain gitu cok.